moto. Tuh, tuh. Jalan jauh lagi. Antara Malaysia dan juga Thailand. So daripada lepas Padang tadi terus naik van dekat Danau ni, kita depan 7E untuk pergi ke Hat Yai. Kita orang dapat satu group daripada Malaysia, which is ada 6 orang ni. Akak ni seorang, satu, dua, lagi dua orang kalau tak. So aku dengan Yasmin akan naik terus ke Hat Yai Junction, naik train, kejar train pukul 2 suku waktu Thailand untuk ke Bangkok. Di driver dia orang Thailand. Right. Pegang langgar dekat depan the train hotel, betul tu depan train station Hat Yai Junction station untuk naik train daripada Hat Yai ke Bangkok. Untuk daripada Hat Yai ke Bangkok, kita orang akan naik sleeper train. Tempat tidurnya train pukul 2 suku. So sementara kita tunggu, sekarang baru pukul 12 tengah hari waktu Thailand. So mungkin kita akan jalan area-area sini dulu, cari makan, semayang dan bersiap mandi lah kot. Untuk train daripada Hat Yai ke Bangkok, kita dah set dekat thairailwayticket.com. So tiket ni dia dah bagi terus, so kita just print out dan bawa terus ke station ni. Dia akan tunjuk dekat apa-apa ni dalam train, tunjuk ke officer. Alright, so itulah kita pemandangan dekat Hat Yai. Ramai orang Malaysia kat sini. Kat sana pun lah, kat sana pun ramai orang Malaysia. Ini tak ada tempat duduk. Dalam Malaysia, kat dalam tu pun ada lagi sebenarnya, tapi bersempit-sempit jauh. Mungkin orang dalam ni je kot, dekat-dekat je kot. Okay, sementara tunggu waktu train sampai daripada Hat Yai ke Bangkok. So kita orang dapat makan dulu sini, makan yang nasi lauk sambal bawa semalam. Sekarang baru pukul 1, ada lagi sejam lebih lagi. So kita orang mungkin akan lepak kat sini untuk beberapa lama sampai lah train sampai. Sebelah 12. Ani ni. Sebelah 12 ha. Right, sekarang aku ada dekat dalam train daripada Hat Yai ke Bangkok. Train pukul 2.45. So baru masuk.
train boleh jalan. Ini adalah sleeper train, which is tempat tidur. Sekarang ni belum malam, dia akan jadi tempat duduk. So minggu depan aku duduk sini. So nanti bila dah malam nak tidur, dia boleh buka ini kat atas. Kat atas tu biasanya, kat atas tu dia boleh buka. Dia boleh buka dan turunkan katil ni. Okay. So kat bawah ni pun akan jadi, kat bawah ni pun akan jadi tempat tidur. So dia akan tak duduk bawah. So atas tu tak, dia akan tidur turunkan jadi tempat tidur. So agak pelik lah. Train kat Malaysia, kalau tempat tidur ni dia dah ada atas bawah terus tempat tidur. Tapi kat sini dia lain sikit. Okay, so petang ni kita duduk dulu lah. Okay. Kita duduk dulu. Tengok pemandangan. Pemandangan ni tak tahu apa jadi. Ada tanda sepan tu. Atas ni tadi main je seat. Okay, tinggal atas. Nak suka tinggal bawah. So sangat best, sangat selesa. Apa ni? Hari main pun dah lapai. Okay, sekejap. Okay, dia dekat seat ni dia tukar jadi apa nama ni, katil. Lepas tu dia letak tilam jadi pay sikit. So habis ada, dia bagi selimut. Dan juga dia bagi bantal untuk tidur. So memang sangat selesa lah kot. Goyang-goyang lah, standard lah dalam train kan, goyang. Ya, saya selimut dia pun agak tebal. Okay. So, lupa nak beritahu. Train ni, kita orang book awal-awal. Book dekat Thai Railway. Boleh carilah. Lepas tu, harga dia untuk satu perjalanan daripada Hanoi ke Bangkok adalah RM102 macam tu lah, lebih kurang. Lebih kurang RM785 Thai baht. Perjalanan mengambil masa, kalau ikutkan train pukul 2.45 akan sampai pukul 9 pagi besok waktu Thai. Train ni tadi dah berhenti banyak. So sekarang ni dah pukul, sekarang pukul baru pukul 5.47 waktu Thai. Okay, tapi dia dah start buka katil ni. Alright. So kalau korang ambil overnight punya train, aku rasa baik kau ambil train tempat tidur lah. Sebab apa, perjalanan agak jauh. Kalau korang nak duduk saja dekat sini, dia jadi macam sejuk belakang kan. Alright, sambil menikmati pemandangan kat luar sana. Alright. The next morning. Siap di dalam train dengan Jimin di kaki. Jimin di kaki. Aku siap.